Ya halo semuanya, balik lagi dengan aku Vince di pembahasan game Bakso Simulator Indonesia lagi cuy. So di video kali ini aku mau ngebahas update terbaru atau bocoran update terbaru di game Bakso Simulator ya. Entah ini versi 0.5 atau versi berapa teman-teman. Jadi langsung aja kita ke update-annya cuy, let's go. Oke guys, jadi update-an pertama itu adalah menu berita ya. Nah yang dulu itu kan ada ya menu Sultan ya atau menu bakso Sultan, tapi di 0.4.3 ini belum ada resepnya teman-teman. Ya mungkin di next update bakalan sudah ada ya menu Sultan, dan itu adalah menu yang ya kita tunggu-tunggu ya menu Sultan, karena semoga aja harganya itu mahal ya biar kita itu kalau nge-grinding itu cepat gitu teman-teman. Nah oke, pada updatean kedua itu adalah dalam refill ya, refill bahan. Ya mungkin di next update Bang Adi sudah bikin APK terbaru yaitu shopping online. Semoga saja teman-teman, karena shopping online ini sangatlah berguna ya, sangat dibutuhkan oleh player Bakso Simulator, karena di sini itu memang sangat annoying ya atau sangat membosankan ya kalau kita itu bolak-balik ke supermarket cuy. Jadi ya mendingan dikasih lah ya shopping online gitu, supaya kita itu cepat dan supaya kita itu gampang untuk nge-grinding game Bakso Simulator gitu teman-teman. Nah oke, di update ketiga itu adalah ada mesin minuman ya, dan ini mungkin automatic mesin minuman ya, dan ini adalah gambarnya teman-teman tuh, dan ini adalah gambarnya ya, model gambarnya. Apakah dia itu bisa berjalan untuk itu guys, apa melayani pelanggan kita, ataukah dia itu mesin yang mati gitu, nggak tahu lah ya. Pokoknya nanti kita lihat aja di hari Jumat, karena di hari Jumat Bang Adi Lukito bikin video terbaru teman-teman. Jadi seperti itu. Dan ya mungkin ini bakalan kita beli atau ada misi lagi teman-teman di ini guys, apa untuk mendapatkan automatic mesin minuman ini. Apakah kita beli minumannya ataukah dia langsung bisa gitu, bisa kita pakai? Perlu kita lihat aja nanti ya. Oke, jadi seperti itu di updatean keberapa tadi? Ketiga ya, ketiga guys. Alright. Jadi di updatean keempat itu ada yang terbaru guys ya. Ya pastinya kalau kalian lihat di live streamingnya Bang Andi, kalian tahu ya updatean keempat itu apa. Nah, oke, di updatean keempat itu adalah ada NPC baru teman-teman. Ya, NPC-nya apa? Ya, jadi NPC-nya adalah YouTuber yang terkenal di Indonesia tuh cuy, dengan semboyan Bapak Bocil Indonesia ya teman-teman. Siapakah itu Bapak Bocil Kematian Indonesia cuy? Ya pastinya tentu saja ya Bang W ya, Bang WB ya guys ya. Oke, jadi sini ada NPC baru teman-teman. Ya mungkin nanti bakalan NPC-nya kita suruh bintang 7 ya, karena di sini bintang 6 itu sudah membuka Sultan. Mungkin bintang 7 bakalan membuka NPC baru ini cuy. Jadi ya kita tunggu saja nanti di hari Jumat. Dan semoga saja di Play Store itu tidak lama ya untuk nge-review, biar kita itu para user Android itu cepat gitu, sama gitu experience-nya untuk sama-sama memainkan game ini cuy. Oke. Jadi ya mungkin itu aja sih update terbaru ini. Ya yang pertama itu adalah itu guys, apa namanya, menu ya. Yang kedua adalah refill bahan, ketiga adalah mesin automatic menu minuman, terus yang keempat adalah NPC terbaru teman-teman. Ya jadi mungkin segitu saja sih ya guys ya untuk updatean kali ini. Jadi kalian tunggu saja di hari Jumat untuk melihat gimana modelnya atau previewnya untuk update-updatean terbaru ini cuy. Oke. Dan mungkin videonya segini saja, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah pada subscribe, like, dan komen cuy. Oke. See you. Bye.